hari ni. Rasa ada di kos semua ni lah. Kita tengok ada yang buat duit dengan buru hantu. Ha? Buru hantu? Paranormal lah ni. Pencipta kandungan mampu raih pendapatan 4 angka seminggu buat secara langsung di lokasi seram. Ya. Tapi kita harapkan supaya menjaga keselamatan dan apa-apa yang perlu untuk kebaikan bersama lah. Alright, okay. Jadi ada satu lagi di depan muka hadapan metro. Nah, di metro ada dakwah tanpa suara. Ajar ilmu agama guna bahasa isyarat. Ini kita dah cerita tadi kan? Dan ada satu lagi dalam BH ada banyak sebenarnya cerita-cerita. Ini Arab Saudi perkenal visa ketibaan baru umrah dan skim bolehkan jemaah pelawat tinggal di tanah suci lebih 90 hari tau. Itu adalah berita jadi terbaru. Jadi sekali anda mohon visa tu dia boleh datang banyak kali lah selagi cukup. Dalam masa 90 hari tu. So tak payah nak ulang-ulang apply lah. Tak senang je sekarang. Ni yang selalu pergi umrah ni. Senang sekarang. 3-4 kali. Senang sekarang dipermudahkan senang, kan? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay, so ada lagi berita-berita yang kita nak tengok dalam akhbar? Itulah dia. Banyak hari ni tentang pelaburan. Yeah. Banyak pelaburan di samping ada penetapan telah tertarik tertentu untuk pilihan raya kecil yang berlangsung dalam Malaysia. Maksudnya PRN dah selesai tetapi masih ada lagi pilihan raya kecil untuk kita nantikan. Ya, yeah. Okey, ini saya nak share sikit mengenai undian ACL. Di mana sukan JDT telah pun diundi bersama dengan kumpulan daripada Korea, juara Korea, Liga Korea dan juga naib juara Liga Jepun. Itu adalah apa yang terbaru mengenai Asian Champions League. Terus berimpi sekarang ni kan, Dewan Filharmoni Petronas dah boleh terbuka untuk orang. Buat private event? Razif buat konsert ke? Inilah. Saya. Saya kalau buat konsert akan nyanyi lagu-lagu Ahmad Menteri Yahya. Lagu dia dah ada 30 lagu ke dia? Lebih-lebih. Lebih 30 lagu. Alright, jadi jangan lupa untuk terus bersama kami esok dengan tajuknya Kesan Kartun. Esok Sabtu. Besok Sabtu lah. Besok Sabtu jangan silap besok Sabtu. Isnin nanti Kesan Kartun kepada kanak-kanak. Ya, minggu depan terus jumpa kami. Kita jaga diri dan raikan Jumaat. Jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum.